Satu percuma dan satu ciuman. Kalau aku buat nanti ya. Hai, selamat datang ke channel Kokochi. Kali ni Miss Kiha nak kongsi kisah ni pula. Suami bagi satu ciuman pada peminat, Nilofa cemburu terus paling barang. 20 Mac lalu menyaksikan genap setahun usia perkahwinan pasangan selebriti Ustaz Muhammad Haris Muhammad Ismail atau Piyuris dan Nor Nilofa Muhammad Nor. Dalam satu pendedahan sebelum ini, Nilofa berkongsi dia mula jatuh cinta terhadap suaminya, Haris Muhammad Ismail, ketika menjadi imam solat terawih di rumah keluarganya pada 2 tahun yang lalu, iaitu 2020. Pendedahan ini dibuat sendiri oleh pemilik nama Nor Nilofa Muhammad Nor menerusi sebuah program meletup. Ujian Nilofa, Piyuris ketika itu menjadi orang terakhir dipanggil selepas beberapa nama lain yang tidak berkelapangan. Kami pernah beberapa kali bekerjasama. Masa tu tahulah dia handsome. Sewaktu puasa ketika COVID-19 tahun 2020, saya cari imam solat terawih di rumah. Lepas tu orang ni tak boleh, orang tu tak boleh. Akhir sekali saya terfikir pernah kerja dengan Piyuris. Jadi saya panggil dia sajalah. Bila panggil pertama kali pergi rumah mak, ya Allah, terjatuh cinta katanya. Oops, lupa Miss Kiha nak ingatkan. Jangan lupa like dan subscribe channel Kokochi. Sementara itu, Piyuris dilihat tersipu-sipu malu dan beberapa kali mencelah ketika isteri tersayang memperincikan momen manis itu. Cerita macam ni malu, cerita sikit-sikit saja. Okey, cukup, ringkas, padat dan sampai, celah Piyuris. Malah pasangan tersebut juga kerap menghiburkan hati peminat setiap kali melihat telatah mereka yang sedang melakukan live di media sosial seperti bagi mempromosikan produk mereka. Rata-rata pengikutnya terhibur dengan gelagat pasangan itu dan memuji segala elemen komedi yang diselitkan dalam setiap perkongsian mereka kini. Terbaru, menerusi Instagram, pasangan tersebut sekali lagi mempromosikan produk, kali ini inai keluaran Nilofa iaitu Nunha. Apa yang membuatkan penonton terhibur ialah Nilofa sempat berseloroh bahawa siapa yang membeli produk tersebut bukan saja akan mendapat inai percuma, malah satu ciuman dari suaminya, Haris sendiri. Tersipu malu, Haris kemudian menyakat kembali isterinya dengan berkata dia akan melakukan ciuman tersebut. Lantas membuatkan Nilofa tergamam dan menggelabah cemburu dengan tindakan suaminya itu. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warga net terhibur dengan gelagat mereka selain mendoakan agar kebahagiaan tersebut berkekalan sehingga ke akhir hayat. Pasangan ini sah bergelar suami isteri pada 27 Mac tahun lalu dan mereka dikurniakan seorang cahaya mata lelaki yang diberi nama Muhammad Bilal Muhammad Haris. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.